Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita, masih lagi dengan kitab bimbingan mukminin pada mencari redha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kita masih lagi berbicara tentang bagaimana untuk membentuk budi pekerti akhlak yang mulia. Baik. Sebenarnya, kata Imam Ghazali, makanan hati adalah hikmah. Makanan hati adalah hikmah, ma'rifah dan kecintaan kepada Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, makanan jasad kita tahu apa yang kita makan setiap hari. Sehari tiga kali sekurang-kurangnya. Tetapi makanan hati kita, iaitu makanan roh. Di sini merujuk kepada makanan roh. Hati terutamanya adalah hikmah, ma'rifah dan kecintaan kepada Allah. Tetapi hati itu suka berpaling daripada tabiatnya, disebabkan satu penyakit yang menjangkitinya, seperti jangkitnya penyakit dalam perut, sehingga perut tidak inginkan makanan dan minuman, padahal kedua-duanya itu punca bagi kehidupannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian, kalau perut tuan-tuan sekalian tiba-tiba perut tak suka makan, rasa tak selera nak makan, malah bila mana dimasukkan makanan, maka akhirnya perut menolak keluar makanan, mesti ada sesuatu masalah dengan perut tadi. Perut tadi kita katakan perut itu sakit, maka kita akan bawa perut kita, bawa diri kita berjumpa dengan doktor. Makanan hati, iaitu makanan roh, adalah hikmah, ma'rifah dan kecintaan kepada Allah. Tetapi bila mana roh tadi dia rasa rimas berada dekat dengan Allah, berada di rumah Allah, malah tidak suka untuk membaca ayat-ayat Allah, maka pada ketika itu, seperti mana perut tadi, roh juga dalam keadaan sakit, roh ada masalah, roh perlu dirawat, roh perlu dibawa berjumpa dengan pakar untuk dia dirawatnya. Begitulah bandingan yang Imam Ghazali ingin berikan kepada kita, supaya kita nampak. Kalau perut sakit tuan-tuan sekalian, kita bila rujuk kepada perut, kita rujuk kepada jasad. Unta sakit, kita begitu gelisah, kita tidak boleh duduk, kita pastinya akan mencari penyelesaian segera. Tapi bila roh yang merupakan entiti yang kita sebut sebagai aku, yakni diri kita sendiri, bila kita sakit, kita tidak pula rasa mengambil langkah bersungguh-sungguh untuk merawat diri kita. Kenapa begitu? Sebab kita terlupa akan hakikat diri kita. Kita adalah roh, di mana jasad Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita untuk berkhidmat kepada kita. Tetapi kita ingat kita adalah jasad. Akhirnya kita hidup, kita menjadi hamba kepada jasad kita. Hidup dan matiku memenuhi kehendak dan keinginan jasad, memenuhi keselesaan jasad, mencari, memenuhi kemewahan dan kehendak-kehendak jasad dia. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, roh kita menjadi sakit, roh kita menjadi kurus, roh kita dipinggir dan ditinggalkan. Sedangkan hakikatnya, roh itulah yang merupakan diri kita, roh itulah yang akan meneruskan perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjawab soalan-soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jasad kita, jika kita gagal untuk memelihara dan menjaganya dengan baik, jasad kita akan menikam kita daripada belakang, menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita gagal untuk menguruskan dan menguruskannya dengan baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian, begitulah umpamanya, kata Imam Ghazali, bagi setiap hati yang cenderung kepada sesuatu selain daripada Allah. Bagi setiap hati yang cenderung kepada sesuatu selain daripada Allah, maka ia tidak akan terlepas daripada penyakit, walaupun sekadar kecenderungannya kepada barang itu, kecuali jika yang menyebabkan kecenderungan kepada barang itu semata-mata kerana menolongnya untuk mencintai Allah dan mencintai agamanya. Ketika itu tiadalah dikatakan bahawa hati itu telah dijangkiti penyakit. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bukan kata kita ni hanyut,
Bukan kata kita ni tenggelam dalam dunia sehingga meninggalkan akhirat. Bila rasa cenderung sahaja ke arah dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak bersangkut dengan akhirat, maka sebenarnya hati kita telah terdedah kepada penyakit, penyakit hati ataupun yang kita panggil kepada penyakit, penyakit rohani, tuan-tuan sekalian. Sebab itu jaga-jaga tuan-tuan sekalian, bukan tak boleh kaya, bukan tak boleh senang, tetapi biarlah kekayaan itu kekayaan yang membawa kita dekat dengan Allah, kesenangan yang membawa kita dekat dengan Allah, kelapangan yang membawa kita dekat dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua nikmat ini bisa menjadi musibah dan bisa menjadi rahmah, bergantung kepada ke arah mana dibawanya rahmat ataupun kesenangan kemewahan tadi. Kekayaan, jika kekayaan itu membawa jauh daripada Allah, maka itu adalah musibah. Jika sihat itu membawa kita jauh daripada Allah, itu musibah. Jika kelapangan itu membawa kita jauh daripada Allah, itu musibah. Tetapi jika kekayaan itu mendekatkan kita dengan Allah, itu adalah rahmah. Sihat, lagi rajin beribadat kepada Allah, rahmah. Lagi lapang, lagi banyak masa, lagi dekat dengan Allah, dengan rumah Allah, maka itu adalah rahmah. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dia bukan salah pada masa, yang salah pada pada kita tuan-tuan sekalian. Orang lain ada masa 24 jam juga, kita pun masa 24 jam juga, tidak ada salahnya pada masa. Yang salah padanya ialah bagaimana kita memanfaatkan masa tadi. Masa lapang guna untuk Allah jadi baik, masa lapang jauh daripada Allah jadi tak baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok dalam surah Al-Asri, wal asri, demi masa, Allah Taala bersumpah dengan masa, betapa pentingnya masa. Wal asri, innal insana lafi khus, sesungguhnya ketahuilah manusia itu berada dalam kerugian. Kaya rugi, sihat rugi, lapang rugi, basic prinsipal rugi. Innal insana lafi khus, bagaimana nak keluar daripada kerugian? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya kaya, tetapi kaya yang beriman. Sihat yang beriman. Lapang masa dia digunakan untuk membawa dirinya dekat dengan Allah. Cukup dah ustaz? Tak cukup. Sebab kita bukan hanya sebagai hamba, tetapi kita sebagai khalifah. Bila ada disebut khalifah, kita memiliki tanggungjawab kepada makhluk-makhluk yang lain. Wa tawasau bil haq, hendaklah kamu berpesan-pesan ke arah kebaikan, ke arah kebenaran, dan berpesan-pesan ke arah kesabaran. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, menjadi sunnah para sahabat bila mana mereka berpisah, lalu ayat ini dibaca, bukan sebagai adat. Kita tuan-tuan sekalian, bila habis program kita tutup dengan tasbih kifarah, antara dalam dia iaitu suratul asri kita baca, tapi kita tak tahu hikmahnya. Ini sunnahnya apa, iaitu bila berpisah kita sering memperingati antara satu sama lain, ingat ya, jangan lalai, jangan leka, jangan jauh daripada Allah, berpesan selalu ke arah kebaikan, berpesan selalu ke arah kesabaran. Itu menjadi sunnah para sahabat bila mana mereka berpisah, bila mana mereka duduk sekali, mereka pulang, mereka berpisah, itu yang menjadi sunnah yang mereka amalkan. Tapi kita kadang-kadang kita terima tak faham, akhirnya kita jadi adat. Lepas majlis baca tasbih kafarah, itu suratul as, sedangkan kita tak faham apakah ruh sebenarnya dibuat yang sedemikian, iaitu supaya kita sentiasa diperingati tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Baru-baru ini tuan-tuan sekalian ada satu talk yang baik, saya rasa yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Kita sekarang nak cari orang yang baik-baik tuan-tuan sekalian, nak duduk sekali, nak bincang, kadang-kadang masing-masing sibuk, masing-masing membawa hal sendiri. Maka akhirnya ada seorang pensyarah ni tuan-tuan sekalian,
dia convert daripada Jerman, daripada Leipzig, akhirnya dia sambung belajar sehingga sampai ke Kanada, akhirnya sekarang dia menjadi salah seorang staff UAE. Maka dia timbulkan satu, dia coin satu term yang dipanggil sebagai online suhbah. Online suhbah, suhbah ni maksudnya dalam arti kata kita berkawan dah. Sebab tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, antara tips untuk membantu kita istiqamah, sentiasa berada di atas jalan agama ditetapkan oleh Allah, ada tiga tuan-tuan sekalian. Yang pertama, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dekatkan, kuatkan hubungan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, banyakkan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Dan yang ketiga, iaitu berkawan dengan mereka-mereka yang baik, sentiasa bersama dengan mereka-mereka yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang masing-masing sibuk, tak ada masa nak jumpa. Jumpa pun kadang-kadang habis sembahyang berpecah macam kita dan nak sering menasihati antara satu sama lain. Maka dicadangkan tuan-tuan sekalian, kita ada yang dipanggil sebagai online suhbah. Jadi kita ada satu grup mereka-mereka yang baik, yang sering berpesan-pesan ke arah kebaikan. Tapi kita memang banyak grup sangat dah. Tapi kadang-kadang promote jualan tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bawa isu-isu yang kadang-kadang akhirnya membawa lagi kepada perpecahan dan sebagainya. Kalau boleh ada satu grup tuan-tuan sekalian yang sering menasihati, membawa kebaikan. Kalau ada sesuatu ilmu dikongsikan. Tapi memang dah kongsi dah ustaz sebelum ni, tapi copy paste. Kawan panjang, kesian kat kawan, jadi berat balik dia punya tu. Kan? Kalau boleh bacalah, kita baca dulu. Lepas tu summary, ambil poin-poin penting buat masuk dalam tu. Ni macam tak ikhlas ya, melepaskan batuk di tangga ya, baca sendiri. Betul ya kan? Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia panggil apa? Kita panggil online suhbah. Dan satu lagi yang saya tertarik juga tuan-tuan sekalian, iaitu yang dipanggil sebagai Allah Wi-Fi. Sekarang ni semua Wi-Fi, restoran Wi-Fi, semua Wi-Fi. Jadi tuan-tuan sekalian, konsep Allah Wi-Fi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Ta'ala dia bagi ilmu, hikmah apa semua, tapi kita tak terima. Sebab apa kita tak terima? Sebab kita punya gadget off. Kita punya gadget off. Kita punya handphone, walaupun kita silent waktu solat, Wi-Fi on. Tapi kita punya gadget yang menyambungkan kita dengan Allah punya Wi-Fi, always off. Apa gadget tu? The heart. Iaitu hati kita. Hati kita ni kena sentiasa terbuka, on. Maksudnya dalam hati kata sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila hati sentiasa berhubung dengan Allah, bila Allah jadi signal wave yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, akhirnya kita boleh terima tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kata internet ni dia ada pusat-pusat dia yang kuat, dia punya gelombang dia, gelombang wifi tadi. Dan saya nak bagi tahu, untuk wifi Allah, gelombang yang paling kuat masjid lah. Sebab tu siapa yang nak terima banyak maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilham daripada Allah, ilmu daripada Allah, dekatkan dengan center wifi Allah, iaitu masjid. Ustaz, balik rumah ustaz, wifi slow ustaz? Tak, kat rumah ada juga. Dia punya center punya wifi, iaitu Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, wifi dia punya power strong. Maksudnya jauh daripada Al-Quran, slow tuan-tuan. Pi pasar, lah itu lagi slow. Itu siap-siap tak ada line tuan-tuan. Kalau pi pasar raya apa, tak ada line. Itu tuan-tuan kena jaga-jaga tuan-tuan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini kadang-kadang kita begitu tuan-tuan sekalian. Ingat, sebab kita kekuatan kita ya tuan-tuan sekalian, kalau tak ada bergantung dengan Allah, tidak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita akan jadi lemah. Hati kita akan jadi lemah, kita akan mudah dilalaikan oleh iblis. Dalam sebuah hadis, iblis akan meletakkan belalainya pada hati kita, di kuit-kuitnya, dibisik-bisikkannya, dipujuk-pujuknya. Bila kita ingat Allah, jadi bila wifi kita on, berhubung dengan Allah, iblis akan angkat belalainya. Bila kita lalai balik, wifi kita slow balik, tak ada line, iblis letak balik dia punya
belalai dia, membisik-bisikkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada rahmati Allah, Allah sekalian. Baik. Okey, bagi setiap hati yang cenderung kepada sesuatu selain daripada Allah, maka ia tidak akan terlepas daripada penyakit walaupun sekadar kecenderungannya kepada barang itu, kecuali jika yang menyebabkan kecenderungan kepada barang itu semata-mata kerana menolongnya untuk mencintai Allah dan mencintai agamanya. Ketika itu tiadalah dikatakan bahawa hati itu telah dijangkiti penyakit. Sebab tu jaga-jaga bila tengok tuan-tuan sekalian, tengok dunia, kehebatan dunia, jadi kita jadi takjub. Takjub kita tu tak bersangkut dengan Allah. Tak nampak tuan-tuan sekalian, macam orang lain juga. Macam manusia biasa juga. Ih, dahsyatnya. Takat tu je. Tak nampak di sebalik kedahsyatan tersebut. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Tak ada. Yang ada, dahsyatnya. Macam mana boleh jadi macam ni? Tak terfikirlah. Oh, macam tu je tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan sekalian, level orang tengok dengan mata tapi tak tengok dengan dengan hati. Orang yang nampak secara zahir saja. Inna fi khalqis samawati wal ard, pada pertukaran kejadian langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, pertukaran malam dan siang, la ayat maksudnya tanda-tanda petunjuk kepada siapa? La ayatin liulil albab, kepada mereka yang merenung, mereka yang berfikir, mereka yang melihat dengan mata hati mereka. Tapi kalau orang yang tak lihat dengan mata hati mereka, biasa. Ni yang terbaru di mana, tuan-tuan sekalian? Matahari tak ada. Lama mana 2-3 hari juga. Matahari tak ada, tuan-tuan sekalian. Kita macam mana boleh jadi macam tu? Fenomena alam biasa, tapi tak nampak kekuasaan Allah. Masya-Allah. Subhanallah. Tabarakallah. Sebab apa? Sebab kita hanya memandang dengan mata kasar, tetapi kita tidak memandang dengan hati nurani ataupun basirah kita, tuan-tuan sekalian. Sebab tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya Allah Ta'ala berikan kepada kita dua buku untuk kita membawa diri kita balik kepada Allah. Two books. Number one, buku yang pertama iaitu Al-Quran dan Hadis. Itu buku yang pertama yang membawa kita dekat dengan Allah. Buku yang kedua kita panggil sebagai alam. Alam ini juga sebenarnya petunjuk kepada Allah, membawa kita kepada Allah. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, Al-Quran, Hadis, dia direct. Kita baca sampai kepada Allah. Tetapi alam, dia dalam bentuk simbol. Alam, benda-benda yang berlaku, dia dalam bentuk yang tidak jelas. Dia dalam bentuk simbol. Untuk nak sampai kepada Allah, dia kena fikir, dia kena renung. La'allakum tatafakkarun afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kamu kena renung, kamu kena fikir. Kamu tak tengok ke maksudnya? Bila kita tengok, bila kita renung, baru dia membawa kita sampai kepada Allah. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala mencipta alam ini la ayat, sebagai tanda untuk membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni apa tuan-tuan sekalian? Apa ayat? Ayat ni tuan-tuan sekalian, alamat lah. Ayat tu alamat. Alamat tu apa? Orang tanya, alamat tu apa? Alamat tu pun tak tahu. Alamat tu address lah. Kan? Alamat tu address. Jadi, alam ni alamat, address. Address apa? Address Allah lah. Tuan-tuan sekalian, bila kita nak hantar surat, kita tulis alamat. Postman ni tuan-tuan sekalian, dia ambil surat kita, dia bawa surat kepada the owner of the address. Jadi tuan-tuan sekalian, alam ni alamat. Bila kita tengok alam ni, dia membawa kita kepada the owner of the address. Tapi address dia pelik sikit. Address dia kena renung, kena fikir, baru sampai. Kalau tidak, tak sampai. Ibarat macam ni, Syed Naqib bagi, Al-Attas bagi ibarat, tuan-tuan sekalian. Kata tuan-tuan nak pergi ke Perlis.
Sampai ke Al-Ustaz, ada simpang 4 tengah-tengah Al-Ustaz tu, tuan-tuan sekalian, dia ada roundabout. Roundabout ni. Tuan-tuan, ni imajinasi saja. Jangan kata Ustaz, Ustaz kelentong kami pun orang Kedah, Ustaz. Ha, ni imajinasi saja. Tuan-tuan, sampai ke Al-Ustaz tu, ha, dia ada simpang 4, tunjuk arah. Ha, jadi kat situ, tengah-tengah tu, dia bina satu statue yang besar. Besar statue tu, tuan-tuan sekalian, dengan 4 tangan menunjuk kepada 4 arah. Keliling dia ada terjun, ada pokok bunga, ada cahaya lampu yang cantik. Kita naik dengan isteri kita. Sampai kat situ, kita nak pergi polis. Sepatutnya direct. Dia ada simpang 4, ada anak panah tunjuk. Tapi cantik sangat anak panah tu. Yang tunjuk arah tu. Kita sampai-sampai kat situ. Masa masih ada lagi. Isteri kata, jom abang. Kita berhenti sekejap tengok. Cantik ni, tak ada tempat-tempat lain ni. Jadi, pakat berhenti parking kereta. Tengok-tengok. Ya Allah, bukan kita saja tertarik untuk berhenti merenung. Tengok-tengok, ramai lagi. Banyak lagi kereta yang parking. Ramai manusia berhenti merenung. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, renung punya renung, tertarik, terhibur. Tuan-tuan sekalian, dekat-dekat dah maghrib, isteri kata, abang, kita ni nak ke mana abang? Sebenarnya kita ni nak ke mana abang? Oh ya lah, kita nak ke Perlis lah. Ya Allah, masa kita macam mana? Tuan-tuan dan puan sekalian, begitu juga dunia. Kita ni Allah Ta'ala hantar ke dunia, sebenarnya dalam perjalanan menuju akhirat. Tetapi dengan sebab dunia terlalu cantik, ramai orang terhibur, terpesona, dia terlupa. Dia terlupa dia sebenarnya dalam perjalanan menuju destinasi yang abadi. Tuan-tuan dan puan sekalian, takut-takut bila dia tersedar, harinya telah maghrib. Maksudnya, harinya telah maghrib, dalam arti kata dia telah terlewat, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, dunia ini bukan tercela. Tercelanya dunia bila dia melalaikan kita. Tetapi dunia sebenarnya adalah tanda dan ayat Allah yang sepatutnya membawa kita lebih dekat dengan Allah, tuan-tuan sekalian. Tapi kita macam itulah, tuan-tuan sekalian. Berlaku gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Kiamat dah dekat, kiamat dah dekat. Baru jadi baik. Jadi baik. Lepas tu, kiamat tak berlaku. Back to nature balik. Saya terima satu message. Berapa tahun yang lalu ketika tsunami melanda Aceh yang memakan korban yang begitu ramai. Tsunami kills thousands of people, hundreds thousands of people. The ice break in the north and south pole. Salji hancur di kutub utara dan kutub selatan mencair. Dan satu lagi, the snowfall in Arab countries. Salji turun di negara Arab. Yang terbaru, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh bayang tak? Gurun boleh banjir. Gurun boleh banjir. Maksudnya unimaginable. Tak boleh nak dipikir akal, tuan-tuan sekalian. Dia terima masih tiga benda. Tsunami membunuh ratusan ribu orang. Ais mencair di kutub utara dan selatan. Dan yang ketiga, salji turun di negara Arab. These are the signs of kiamah. Go back to religion. Itu. Jadi bila sampai kat saya, tuan-tuan sekalian, saya ni bukan jenis suka forward sangat. Saya tengok dulu. Saya klik butang reply. Saya klik butang reply. Bukan forward, reply. Don't wait for kiamah to come closer in order to come back to religion. Saya send. Saya tunggu kot pokok dapat jawapan. Tak ada balasan dah. Kita punya budaya kita macam tu. Kelam kamu kiamat. Main masjid. Lepas tu tak kiamat. Tak ada pula, hilang pula. Ada jadi budaya macam tu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Tu kiamat besar. Tuan-tuan sekalian, mungkin lambat lagi, tapi kiamat yang paling hampir dengan kita adalah kematian. Tuan-tuan sekalian, itu kiamat yang paling dekat dan paling hampir, yang mana tidak pernah meninggalkan kita. Dia ikut kita. Kematian ini dia ikut kita ke mana kita pergi. Dia hanya menunggu saat untuk meragut ajal kita.
Itu kiamat yang paling hampir dengan kita, tuan-tuan. Kiamat besar mungkin lambat. Mungkin lama lagi, tuan-tuan, tapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Semalam saya ambil anak saya sekolah asrama, dia kata kawan dia meninggal, kan. Duk selalu dalam Telegram duk berbicara, ah ha, dikata empat baru naik motor, terjun lopak, lopak pun cetek saja jatuh meninggal, tuan-tuan sekalian. Ha, baru dikata empat nak bagi tahu tak payah tunggu kiamat besar untuk jadi baik. Kiamat kecil tidak pernah meninggalkan kita. Ha, dia sentiasa mengikuti kita, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang sudah pasti untuk berubah perlukan latihan diri. Ha, latihan diri. Maksudnya kita kena latih. Latih ni, tuan-tuan sekalian, pertama kita kena ada ilmu nak latih. Macam mana ilmu pun tak ada. Bila dah ada ilmu, barulah kita paksa diri kita. Ha, paksa diri kita. Memaksa sehingga menjadi tabiat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sini ramai yang asalnya yang mereka enjoy banyak masa. Maksudnya tak payah pergi kerja dah asalnya. Duduk kat rumah, relax apa semua. Tuan-tuan sekalian, boleh pun baca Quran, khatam Quran sebulan sekali. Dalam satu juzuk dalam 20 muka surat. 20 muka surat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita ada 5 waktu solat. Jadi kita hanya memerlukan 4 muka surat setiap waktu solat. 4 muka surat saja. Mungkin 2 di hadap sebelum solat, 2 lepas solat. Jadi tuan-tuan sekalian, 5 waktu, jadi tuan-tuan akan dapat satu juzuk. Ah, sehari satu juzuk. Sebulan khatam Quran. Boleh tuan-tuan sekalian? Boleh sangat. Boleh tak? Boleh sangat. Jadi dalam setahun 12 kali khatam Quran. Dulu saya tanya kan, kenapa mulut suka mengumpat? Kenapa mulut suka mengumpat? Sebab mulut tak ada kerja. Ha, bila mulut tak ada kerja, iblis bagi kerja. Bila iblis bagi kerja, kerja yang iblis bagi selalu musnah. Jadi mengumpat. Jadi bagi kerja kat mulut. Apa dia kerja mulut? Baca Quran. Zikrullah. Tuan-tuan pernah tengok tak tuan-tuan sekalian? Orang baca-baca Quran, dia baca-baca Quran kan? Dia berhenti-berhenti sekejap, ngumpat sekejap. Lepas tu baca balik. Ada orang macam tu, kan? Baca-baca berhenti sekejap, ngumpat dulu. Tak ada. Tuan-tuan sekalian, sebab mulut dia ada ke? Ada kerja. Ha, dia tak ada kerja. Ha, itu yang membawa kepada mengumpat, tuan-tuan sekalian. Mengumpat ni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena jaga. Bila tuan-tuan sembang, tiba-tiba nama orang keluar. Nama seseorang keluar. Tuan-tuan berhenti je. Kenapa aku perlu sebut nama dia? Ha, kenapa aku perlu sebut nama dia? Eh, Ustaz, kena sebut, Ustaz. Ini ada kepentingan masyarakat. Saya kena sebut. Okay, sebut. Tak apa. Tapi sebut sekadar nak ketawa, sekadar nak merendah-rendahkan, nak buka air. Tak payah, tuan-tuan sekalian. Jadi jatuh mengumpat. Mengumpat ni, tuan-tuan sekalian, iaitu memindahkan akaun kita ke akaun orang secara sukarela. Bukan scam ah. Scam orang salah. Ni orang pindahkan akaun, wih marah tuan-tuan sekalian, pergi buat report polis. Orang pindah akaun saya ni, masuk akaun orang lain, pergi buat report polis. Mengumpat, sendiri pindah. Pindah akaun kita, masuk akaun orang. Tuan-tuan sekalian. Lain-lain sekali, akaun kosong. Orang hak kita mengumpat, akaun penuh. Tuan-tuan. Tak ada kerja. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi latih, kita kena latih di diri kita, tuan-tuan sekalian, menjauhi perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh buat, insya-Allah boleh. Sekarang ni tuan-tuan sekalian ramai yang ke arah situ, iaitu ada tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat kita ni dah selangkah dah sebenarnya, kaki kita ke kubur. Tinggal selangkah lagi. Ha, siapa-siapa yang umurnya dalam 50 ke atas atau atas sekalian, sebenarnya selangkah kakinya telah ke kubur. Tinggal lagi selangkah.
dikubur, tuan-tuan sekalian, kita perlukan teman. Kita sangat-sangat perlukan teman. Kita duduk kat dunia, mana kita duduk seorang-seorang? Kita ada isteri, ada anak-anak, ada rakan-rakan. Kita duduk seorang-seorang, kita akan rimas, tak ada siapa, tak boleh duduk lah. Tuan-tuan sekalian, kubur memang tempat sunyi, tempat seorang-seorang. Kita kena cari teman. Misi mencari teman. Jadi temannya apa? Temannya, antara teman kita iaitu Quran. Jadi kalau kita boleh tentang sebenarnya istiqamah, melazimi Quran, walaupun bukan sebulan sekali khatam, sentiasa Al-Quran dekat dengan kita, Al-Quran akan menjadi teman. Akhirnya bila kita bersorangan, kita bersama Quran. Alhamdulillah, ada juga teman kita tentang sebenarnya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Zaman Nabi ada seorang dia suka baca Qul huwallah. Semahyang Qul huwallah saja. Tuan-tuan sekalian, kita orang Melayu kan suka baca apa? Qul ya Qul huwallah. Qul ya Qul huwallah. Tuan-tuan sekalian, ada hadis sebenarnya pasal Qul ya dengan Qul huwallah ni, iaitu hadis Nabi daripada seorang sahabat. Nabi kata, sahabat kata, aku tak terbilang banyak kali Nabi bila solat baca Qul ya Qul huwallah. Oh tu mai kat orang kita tu, kuliah Allah hebat juga lah, tuan-tuan. Maksudnya sunnah. Sunnah jugalah. Maksudnya kuliah Allah ni, Nabi banyak kali dalam solat-solat sunat terutamanya kuliah Allah. Maksudnya ada seorang tu dia sangat suka kepada kuliah Allah. Kan? Saya baca kuliah Allah setiap kali solat, setiap rakaat kuliah Allah. Kan? Kenapa Rasulullah tanya? Saya begitu sayang, suka sangat suruh kuliah Allah. Nabi kata nanti dia akan menemani kamu di alam barzakh. Maksudnya Quran itu, bila kita suka dia, kita dekat dengan dia, selalu baca dengan dia. Ketika tak ada siapa nak teman kita, orang yang kita sayang semua balik, anak-anak semua balik, harta semua balik, waktu itu alhamdulillah kita ada peneman yang mampu menyelamatkan kita, bukan menyusahkan kita, iaitu Al-Quran, yang menjadi hujah kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya bila tuan-tuan sekalian dengar doa khatam Quran, antara doa khatam Quran iaitu waj'al mauta rahatan lana, ya Allah, jadikanlah mati itu rehat bagi kami. Saya bila fikir logik, tak logiklah doa ni. Mana orang mati buat kerja? Ada orang mati buat kerja, tak ada lah, mati memang rehat lah. Saya fikir renung balik, bukan lah. Mati ni tuan-tuan sekalian, rehat untuk orang yang beriman je. Untuk orang yang banyak dosa, tak beriman, permulaan kerja yang dahsyat. Bermula 3 langkah, manusia balik 3 kubur, datang 2 malaikat, tak rehat dah. Rehat bila? Sebulan, setahun. Bulan Ramadan. Rehat sekejap. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Lepas Ramadan, kejar balik. Tak tidur malam, kena himpit tuan-tuan sekalian dengan binatang berbisa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, rehat ni untuk mereka yang beriman saja. Malaikat datang, tanya, boleh jawab? Tuan-tuan sekalian, nak jawab macam mana? Bukan jawab dengan mulut. Teman-teman jawab. Quran tolong jawab. Hujatan. Quran menjadi hujah kepada kita. Quran jawab, tolong jawab. Amalan tolong jawab. Solat tolong jawab. Selawat kita tolong jawab. Ibadat kita tolong jawab. Tuan-tuan sekalian, malaikat kata, tidurlah, rehatlah. Seperti mana rehat seorang pengantin. Malaikat kata, rehatlah, tidurlah. Seperti mana rehat seorang pengantin. Tidur seorang pengantin. Pengantin tidur macam mana tuan-tuan? Ustaz, pengantin tak tidur Ustaz. Tapi kok tu lah. Tuan-tuan dah apa yang dirahmati Allah. Allah sekalian. Nak bagi tahu. Pengantin tuan-tuan sekalian, pukul 10 tu, 10:30 tu, bila dia masuk dalam bilik, tak ada siapa, bawah ni ketuk lah. Tak ada siapa, bawah ni kacau lah. Waktu dia berehat. Kita macam tu juga. Bila habis di soal jawab, semua boleh jawab, malaikat kata berehatlah, menikmatilah
kubur satu taman daripada taman syurga. Alhamdulillah. Tanah meluaskan, tanah kubur meluaskan dirinya seluas mata memandang. Memberi keselesaan kepada kita. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala suka, semua makhluk suka, termasuk tanah. Termasuk haiwan dalam tanah juga akan suka kita, sambut kita tuan-tuan sekalian. Tapi kalau Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala murka, semua akan murka. Termasuk yang murka adalah tanah kubur tuan-tuan sekalian. Bila kita sampai kat kubur saja, kadang-kadang orang kata sekejap ya, ni ada masalah sikit, kaki mungkin tak lepas, sekejap letak dulu jenazah. Bila letak jenazah ya tuan-tuan sekalian, menurut nas, menurut riwayat, kubur telah berbicara dengan si mati. Wahai si mati, engkau tahu dan diperingatkan bahawa tempat aku ini gelap, sunyi, dan penuh dengan siksaan. Tak ada masuk kubur lagi. Tanah kubur dah berbicara dengan si mati. Bila dimasukkan ke kubur, tuan-tuan sekalian, ditutup kubur tersebut, balik saja, kubur kata, oh, dulu waktu engkau berjalan di atas belakang aku, engkau sombong, engkau lawan Allah, engkau ingkar dengan perintah Allah. Sekarang kau masuk ke dalam aku, aku tahu bagaimana nak menguruskan engkau, kata sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau Allah Ta'ala suka kita, tanah kubur juga akan suka kita, menyambut kita sebaik-baiknya. Tapi kalau Allah Ta'ala benci kita, tanah kubur juga akan benci kita. Dia akan menyambut kita dengan ancaman yang ada padanya. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, hal ini terkira, mungkin slide yang terakhir kot tuan-tuan sekalian, ayat kopi pun dah siap dah. Tuan-tuan pun macam tak boleh fokus lah. Ini slide yang terakhir. Hal ini terkira antara keajaiban hubungan hati dan anggota-anggota badan. Tiada bergerak kecuali menurut kemahuannya. Demikian juga setiap perbuatan pada anggota terkadang-kadang terpengaruh pula pada hati. Dan demikianlah seterusnya perkara itu saling tukar menukar. Ini kita panggil konsep body soul body. Kita kalau nak tuan-tuan sekalian, kalau kita nak melatih diri kita nak jadi lebih baik, kita kena paksa tubuh kita. Dapat ilmu tuan-tuan sekalian, kita paksa tubuh kita buat. Saya mesti jadi rajin, saya mesti jadi disiplin. Kita buat apa yang kita nak, lama-lama dia akan melekat pada hati kita. Melekat dalam hati kita, dalam arti kata menjadi tabiat. Bila dia jadi tabiat, dia akan keluar balik pada tingkah laku. Jadi kita panggil body soul body. Paksa dulu sampai menjadi tabiat, dan bila dah jadi tabiat, dia akan keluar balik secara automatik kepada tingkah laku kita. Ini tuan-tuan dan puan-puan, dalam psikologi moden dia bincang benda ni, tapi Imam Ghazali dah sebut lama dah tuan-tuan sekalian. Dia berkait dengan makam ilmu. Sikit lagi tuan-tuan sekalian, ini makam ilmu secara ringkasnya, makam ilmu ni ada 4. Yang pertama, makam tahu. Makam tahu. Tuan-tuan bila datang masjid dengar, tuan-tuan tahu. Tahu dengan mendengar. Tapi tak cukup tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kena naik makam yang kedua, kita panggil makam faham. Daripada tahu jadi faham. Faham apa beza tahu? Tahu mendengar. Faham belajar. Jadi bila kita dengar, oh, ini keperluan kita ni, ini ilmu fardu ain, kita terus belajar, dia naik makam faham. Cukup tak faham? Tak cukup. Dia kena naik makam yang ketiga, iaitu makam amal. Kita kena buat selalu, balik beramal. Tapi cukup tak makan amal ustaz? Tak cukup. Takut hangat-hangat tai ayam. Maka kita kena naik makam yang keempat. Makam yang keempat apa? Daripada amal, dia naik makam yang keempat, makam tertinggi dalam ilmu, yang mana Allah Ta'ala akan bagi lebih banyak ilmu, iaitu kita panggil makam istiqamah. Kita panggil dalam bahasa Inggeris being, maksudnya diri kita telah sebati dengan ilmu tadi. Ilmu telah menjadi sebahagian daripada sifat kita. Akhirnya tuan-tuan sekalian, kita tak payah paksa dah. Dia berlaku secara spontan, secara automatik. Daripada makam tahu, naik makam faham, naik makam amal, sehinggalah makam tertinggi, iaitu makam istiqamah, di mana ilmu tadi menjadi sebahagian daripada diri kita tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, moga apa yang kita dapat kita kongsikan pada hari ini dapat digunakan dalam kehidupan seharian kita.
ilmu bukan untuk disimpan, ilmu untuk diamal dan disampaikan. Yang baik pastinya daripada Allah, yang daif daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.